Tular di media sosial aksi dua orang lelaki mencuri motosikal di Surau Darul Muhajirin, Taman Selasih Fasa 2, Batu Kev Gombak, Selangor pada Ahad. Dalam rakaman kamera lita tertutup CCTV, pemilik motosikal dipercayai meletakkan kenderaannya di parkir masjid untuk menunaikan solat subuh. Bagaimanapun, tidak lama selepas itu, salah seorang suspek yang bertopi keledar bergegas menarik keluar sebuah motosikal dari tempat parkir tersebut dengan pantas. Difahamkan, si pelaku dilihat berjaya melarikan motosikal tersebut bersama seorang lagi rakannya. Setakat ini, belum ada sebarang kenyataan dikeluarkan oleh pihak berkuasa berhubung kejadian berkenaan. Ya Allah.